Cik Sirap nak tanya doktor tentang kelahiran pramatang. Kelahiran pramatang berlaku apabila ibu bersalin sebelum usia kandungan 37 minggu. Jom kita tanya pakar Dr. Suryati. Kelahiran pramatang, kita takrifkan definisi dia. Okay? Mana-mana kelahiran yang tidak cukup tempoh matang, iaitu 37 minggu dan ke bawah. Kelahiran yang cukup bulan, setiap pesakit yang hamil biasanya kita bagi tarikh jangka bersalin. Tarikh jangka bersalin merupakan 40 minggu hamil. Okey, 37 minggu ke bawah adalah kelahiran pramatang. Jadi, kelahiran yang matang adalah 37 hingga 40 minggu. Sebenarnya kelahiran pramatang ni tak kerap terjadi. Cuma 10% daripada yang ibu hamil melahirkan bayinya sebelum 37 minggu. Apa punca dia? Okey. Dalam kebanyakan kes, okey, kebanyakannya disebabkan oleh jangkitan kuman. Okey, jangkitan kuman kepada saluran peranakan yang menyebabkan lemah kepada lapisan membran selaput yang baby dalam kandungan dia duduk dalam kantung selaput tu. Okey, bila terjadinya infeksyen yang berulang kali, selaput itu dia jadi lemah dan bocor. Air ketuban pun kurang. Jadi ini sendiri boleh menyebabkan tercetusnya kelahiran pramatang. Ada juga punca-punca yang lain yang agak kita kata agak kurang kerap terjadi. Okey, termasuklah ibu yang umur yang terlalu muda. Teenage pregnancy, okay? Kehamilan di bawah umur belasan tahun, okay? Pangkal rahim yang agak lemah menyebabkan baby keluar awal, okay? Tapi kalau dalam masyarakat kita, okay, kebanyakannya mereka nampak sebab rahim tak kuat. Rahim tak kuat tu bagi saya yang dimaksudkan dengan rahim tak kuat adalah pangkal rahim yang lemah lah. Setahu Cik Sirap, kelahiran pramatang juga disebabkan oleh cervical insufficiency, iaitu keadaan rahim yang tak kuat. Tapi, betul ke? Apakah yang sebenarnya kita katakan mengenai cervical insufficiency? Okey, ini adalah rahim, okey, di mana kandungan, okey, bayi tersebut akan berada di sini, dan ini yang kita katakan sebagai pangkal rahim. Okey, pangkal rahim ini yang kita kata insufficiency ni maknanya dia tak kuat. Okey, dia tak boleh nak menampung. Baby besar sikit je dia akan terbuka. Terbuka, ini laluan yang terbuka dan baby akan keluar. Kalau kita bercakap mengenai cervical insufficiency, okey, indikator yang paling utama adalah sejarah kelahiran yang sebelumnya. Okey. Biasanya dia ada pattern. Katakan anak pertama dia lahir ketika kandungan berusia 28 minggu. Okey. Anak kedua lahir ketika kandungan berusia 26 minggu. Anak ketiga berusia 20 minggu. Dia usia kandungan makin pendek makin pendek. Itu adalah indikator yang paling penting untuk menandakan yang kemungkinan besar pesakit ibu tersebut mengalami masalah cervical insufficiency. Okey, dan okey, selain daripada itu, ketika melakukan ultrasound, okey, kadang-kadang kita akan boleh melihat kepada cervical length. Okey, kita boleh ukur melalui ultrasound, dan bagi ibu yang mengalami cervical length yang pendek, dia berkemungkinan akan ada masalah cervical insufficiency dan akhir dengan kandungan yang pramatang. Oh, itu rupanya yang dikatakan cervical insufficiency. Tapi, Cik Sirat tertanya-tanya, adakah masalah ini boleh dirawat? Antara cara yang kita buat untuk menghalang daripada kelahiran pramatang berlaku dalam kes-kes yang macam ni adalah dengan melakukan cervical circlage. Okey, cervical circlage adalah di mana kita buat pembedahan. Okey, kita ikat bahagian pangkal rahim. Macam ikat macam tu supaya dia tak cepat terbuka. So bila bayi sudah dah masuk usia kandungan yang agak selamat, then baru kita buka ikatan tersebut untuk memberikan supaya proses kelahiran berlaku. Setiap kandungan mesti ada risikonya.
apa antara risiko bagi kelahiran pramatang ni pula ya? Okey, apakah risiko tersebut? Okey. Pertama, jangkitan kuman. Okey, jangkitan kuman senang terjadi kepada bayi yang tidak cukup bulan atau pramatang. Okey. Paru-paru bayi tidak kuat. Okey. Disebabkan dia belum matang, belum mampu paru-paru itu untuk berfungsi dengan sepenuhnya. Jadi bila tidak dapat bernafas dengan sempurna, mungkin bekalan oksigen ke bahagian otak pun akan terganggu, atau otak itu sendiri tidak betul-betul matang dan tidak boleh berfungsi dengan sepenuhnya. Ini menyebabkan terjadinya kes-kes yang kita panggil cerebral palsy, di mana kecacatan, baby tidak boleh bergerak dengan sempurna. Perkembangan, okay, development baby itu tidak sempurna. Okay. Antara risiko lain lagi, masalah pemakanan. Okay. Bayi tidak boleh, dia belum matang, dia belum mampu untuk menghisap susu ataupun tidak boleh nak digest, nak hadamkan susu tersebut. Okay. Jadi, ibu-ibu dah tahu kan apa itu kelahiran pramatang? Pastikan ibu-ibu buat check-up dan follow-up berkala dengan doktor dan hospital. Yang penting adalah penjagaan kehamilan ibu. Itu sahaja untuk episod kali ini. Bye-bye!